mahal. Tapi oo, kita tak sedara, tak sedara. Dalam misalnya akekah, geban, lah lain. Akekah geban tak boleh dipakai pada orang kafe. Kita geban, panggil akau, mau kita acung, mau kita makan geban tak boleh. Tapi hambali boleh. Hambali boleh, kalau kafe itu kafe jemi. Kalau kafe Yahudi, Kristi, ya, Israel tak boleh lah. Hambali kata, lebih kurang Syafi'i lah, itulah. Tidak mengapa perubahan disebabkan air itu duduk lama berubah. Ha? Ataupun dia berubah dengan tempat dia duduk tu, tanah tu berubah. Ataupun tempat dia lalu berubah. Ataupun dengan jiran berubah. Ataupun binatang yang mati duduk tepi air menyebabkan air itu uap dia bau najis. Itu semua tidak tidak apa. Begitu juga air berubah dengan garam yang terjadi daripada air. Tak apa, tapi kalau garam yang terjadi daripada air berubah dengan air yang berubah dengan sebab garam daripada bukit, dia panggil garam bukit, itu Syafi'i pun tak boleh. Hanafi pun tak boleh. Maliki pun tak boleh. Jadi hasilnya, hasil kesimpulannya ialah air yang berubah ni tidak mudarat berubah dia kerana empat perkara. Pertama, dia berubah kerana tempat dia duduk, tu dia berubah. Air telaga kerana lama tak cebok, dia berubah. Air dalam kolah kerana lama tak guna ataupun lama sangat duduk situ, dia berubah. Ini tak apa. Yang keduanya, benda yang tidak boleh jaga air itu daripada berubah kerana benda ni. Mesti kiambar. Kiambar. Dan benda-benda yang tumbuh dalam kiambar itu, kalau tumbuh dalam air, dia menyebabkan berubah. Kerana lumuk ni kadang-kadang dia mati, kadang-kadang dia tak mati. Waktu mati tu dia boleh berubah kan. Begitu juga daun-daun kayu yang gugur dalam air ataupun angin bawa jatuh dalam air dan air itu berubah, maka itu pun tidak mengapa. Tapi kalau kita tahu, saya tahu berubah lain hukumnya. Begitu juga benda itu berada dalam air asal ataupun dalam tanah asal, seperti belera minyak tar apa semua sekali ini biasa daripada bahan dalam tanah. Air itu duduk situ, dia berubah, maka itu tidak apa. Yang ketiganya, benda itu sama dengan sifat air dari sendiri, bersihnya. Air pembersih, dia pembersih, campur, berubah. Seperti tanah. Tanah itu, dia sifat dia seperti air juga, bersih. Tanah bersih, boleh buat tayamu. Apa air pun bersih, boleh buat mandi, boleh ambil wudhu. Tapi air itu, dia berubah dengan sebab tanah. Jadi berseluk, jadi apa, merah kuning. Air itu kot nampak kuning, dodok. Maka air itu masih air, apa air mutlak, tidak berubah mana air. Yang keempatnya, air itu berubah dengan sebab benda yang berjiran dengan dia, yang dekat dengan dia, tapi tidak bercampur dengan dia. Macam tadi, najis duduk tepi air,
Terkait uak tu masuk dalam air bau. Itu uak tu tak apa lah. Dia maaf. Bau tu, bau hanya kau gapa tu. Bau busuk lah. Tapi najis tu yakin, kita yakin tak masuk dalam air. Kalau kita yakin lah, ya lah. Kita yakin. Najis tu nak. Dan ni danau dia mau masuk dalam air. Itu tak boleh lah. Kita yakin. Ni najis. Tak ada apa, hujan pun tak ada. Di situ tapi busuk, bau air tu. Uak dia tu bau busuk. Itu tak apa. Itu ya pertama air yang berubah. Yang kedua air yang kita boleh guna tapi makruh, tanzih di sisi mazhab Hanafi. Dia ada air, air bersih tapi makruh diguna sebagai makruh tanzih. Amo ya dah dulu. Makruh ni dia ada dua. Bagi kita Syafi'i makruh ni makruh saja. Makruh so ya. Ha? Makruh so ya. Hanafi yang lain dia makruh ni ada dua. Makruh tanzih, makruh tahrim. Makruh tahrim ni kita Syafi'i ni haram dah. Semua dia panggil makruh. Yang dalil dia tidak qat'i, tidak jelas. Tidak putus mengatakan haram. Maka itu, tapi sifat-sifat dia tu banyaklah kehalal. Maka dipanggil makruh tahrim. Yang kedua makruh tanzih. Makruh tanzih ni makruh kita makruh biasa lah. Kita panggil makruh. Jadi mazhab Hanafi ada air-air yang bersih boleh menyucikan. Air itu suci boleh menyucikan tapi makruh digunakan. Ha? Selama mana tidak ada air lain. Kalau ada air lain, airlah. Tak ada air lain. Ya itulah. Pertama, air yang sedikit yang diminum oleh binatang yang seperti kucing. Binatang yang minum tu seperti kucing. Kucing ni dia makan tikus. Tahu dia ulama buat. Dah ada ulama buat macam kucing ni. Kucing ni dia makan tikus. Ha? Darah tikus. Tikus tu mampu kalau dia makan. Kalau hidup lagi dia main ya, dia lambung, dia igak lambung, dia igak, mampu baru dia makan. Jadi tikus ni mampu, cicak pun mampu, tapi tikus lah ada darah tikus. Dia makan tu darah ada lah. Lepas tu dia pergi minum air, kita tengok dia pergi minum air lah bukan. Ha? Kita boleh tak bambil semayang? Ha? Kita Syafi'i, kita detailkan sikit. Tengok dia kata, tengok kalau kucing tu di mulut dia ada darah, ada bahan najis, dia pergi minum air, maka air tu air mutan najis, tidak boleh buat ambil semayang, tak boleh buat mandilah. Tapi kalau kita tak tengok, tak ada nampak, tak, ataupun tak tengok, biasanya kucing yang boleh makan tu dia jilat habis dah darah mulut dia, bahan tiku dalam mulut dia pun habis dah, baru dia pergi minum air. Oh kita lah makan nasi, dah makan nasi minum air. Jadi minum air tu lidah dia tu mungkin ada bahan najis, mungkin tak ada. Maka kita Syafi'i kita kata tak apa, air yang diminum oleh kucing sesudah dia makan najis maka tidak apa. Ha? Air itu boleh. Cuma kata Syafi'i, air seperti ini makruh kita guna untuk ambil wudu, makruh kita guna untuk mandi wajib. Ha? Kecuali ada hak lain.
Ada lain-lain. Ini selama mana tak ada lain.